you mm -hmm. Hidup tanpa Roh Kudus. Haleluya! Melalui Firman Tuhan ini, kita ingin melihat bagaimana kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus. Saya berharap, setelah kita mendengar Firman Tuhan ini, kita benar-benar tahu betapa berharganya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita tahu menghargai, kita tahu untuk terus rindu kepada Roh Kudus. Nah, mari saya akan bacakan satu ayat di dalam. Yudas pasal 1 ayat 19 dikatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Jadi di akhir zaman ini akan ada dua golongan manusia. Saudara. Golongan pertama adalah orang-orang yang hidup yang memiliki roh kudus di dalam hidupnya. Yaitu saudara dan saya. Amin. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh kudus dalam hidup kita. Tapi ada golongan kedua yaitu orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Sebab so, itu sudah betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Roh Kudus. Saudara akan melihat sebentar bahwa kita ini sungguh-sungguh berhutang. Mungkin kita tidak menyadari Saudara tapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berhutang kepada Roh Kudus. Nah, orang yang hidup tanpa Roh Kudus, bagaimana dia? Mari kita akan melihat bersama-sama. Hidup tanpa Roh Kudus adalah satu, hidup tanpa penolong. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak punya penolong. Coba saya bacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya! Jadi, sebesar Roh Kudus itu adalah penolong, penolong dalam hidup kita yang menyertai kita selama-lamanya, sampai kita masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Penolong itu sangat penting, saudara, tadi datang ke tempat ini saudara membutuhkan banyak pertolongan bukan? Dari pagi sampai sekarang. Mungkin ada orang yang membantu menyiapkan makan, menyiapkan pakaian, ada yang naik kendaraan umum. Semua itu karena ada yang menolong kita. Jadi kalau orang hidup tanpa penolong itu nggak bisa hidup. Jadi secara benar-benar kita ini hidup tidak bisa tanpa penolong. Dan roh kudus itu adalah penolong ilahi, penolong yang sejati, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang menolong hidup kita. Ketika kita butuh pertolongan, dan kita semua butuh pertolongan, bukan? Kita bisa berseru, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong aku. Maka Dia akan menolong. Luar biasa. Jadi inilah satu berkat bagi kita. Yang kedua, orang yang hidup tanpa Roh Kudus adalah orang yang hidup tanpa penghibur. Mari kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yang kedua, Roh Kudus itu adalah penghibur. Betapa sedihnya ya kalau seseorang itu susah tapi tidak ada yang menghibur, tidak ada yang menguatkan. Tetapi kita memiliki roh kudus yang menghibur kita. Ketika kita sedih, susah, ketika kita butuh penghiburan, roh kudus itu menghibur kita, menguatkan kita, memberikan kelegaan kepada kita di dalam kesusahan kita. Sehingga kita mampu berjalan terus. Ini yang kedua, saudara. Dia adalah comforter, dia penghibur yang sejati. Yang ketiga, orang yang hidup tanpa Roh Kudus, dia adalah orang yang hidup tanpa pengajar. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Betapa pentingnya saudara-saudara Roh Kudus itu! Dia adalah Roh yang mengajar kita, memberikan pencerahan di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, memberi iluminasi sehingga kita mengerti, apalagi kalau saudara membaca Firman Tuhan, kita sangat-sangat butuh kuasa Roh Kudus itu untuk memberikan pencerahan dalam hidup kita. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memahami isi yang sebenarnya dari firman Tuhan. Kalau toh kita mengerti, kalau toh kita pinter nih ya, kita bisa mengerti mencerna firman Tuhan, itu hanya sampai di sini, ndak bisa sampai di sini. Jadi firman Tuhan itu tidak cuma di mengerti, dinalar. Ini yang sulit, proses ini ke sini. Bagaimana kita membaca firman Tuhan itu bisa menimbulkan iman kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Itu roh kudus, tidak mungkin manusia. Saya mengalami, ada saat-saat saya membaca firman Tuhan hanya cuma dengan nalar manusia. Ya, tahu, ngerti firman Tuhan sudah balap-balik dibaca. Tapi firman Tuhan cuma sampai di sini, tidak bisa sampai di sini. Tidak bisa menimbulkan iman, tidak bisa memberikan pencerahan kepada kita. Tidak bisa membuat kita mengerti, mengetahui kehendak Tuhan. Jadi ini penting ini. Hanya roh kudus yang bisa menjelaskan. Dia adalah guru yang sejati. Dia bisa mencerahkan pikiran kita. Saya enggak jauh-jauh, saudara. Saudara pernah mencari barang yang hilang, Sudah cari-cari di mana-mana enggak ada, tapi terus saudara berdoa, Tuhan tolong. Tiba-tiba saudara melihat, loh kok bisa di sini, Wang? tadi sudah tak cari, enggak ada. Pernah? Saya yakin saudara pernah. Mengapa kok saudara bisa melihat? Loh, ini kan sudah tak cari, kok tadi enggak kelihatan? Itu baru hal yang sederhana. So itu betapa pentingnya ya. Tiga ini sudah sangat penting. Kita butuh penolong dalam hidup kita. Kita butuh penghibur ketika kita susah. Ketika tidak ada yang bisa mengerti. Kita kita tidak bisa curhat kepada orang lain. Tapi kita bisa curhat sama Tuhan. Ada roh kudus yang menyertai kita. Ketika kita tidak mengerti. Tidak mengerti jalan yang di depan. Tidak mengerti firman Tuhan. Roh kudus memberikan pencerahan. Sehingga mata hati kita dicelikkan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang keempat, orang yang hidup tanpa roh kudus adalah orang yang hidup tanpa penuntun. Orang yang hidup tanpa pemimpin. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Jadi roh kudus itu menuntun Memimpin kita Kita sekarang bersyukur ya Kita kemana-mana ke tempat-tempat yang asing Kita nggak takut karena apa? Karena ada google map Kita bisa cari alamat-alamat yang kita tidak tahu Kita dituntun bukan? 200 meter ke depan belok kiri 100 meter ke depan, belok kanan, dituntun, kita butuh. Sesuatu. Sebab kita jalan di dunia ini, kita nggak tahu apa yang di depan, kita sama sekali tidak mengerti. Jangankan sekian puluh tahun ke depan, apa yang akan terjadi tahun depan kita enggak tahu. Tapi Roh Kudus itu Dia Maha Tahu, Dia adalah Allah, Dia bisa memimpin kita, menghindarkan kita. Jadi kita benar-benar tidak mengerti pimpinan Roh Kudus itu luar biasa, Dia bisa memimpin langkah kita. Seperti bangsa Israel waktu dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu lautan, pasir, padang pasir. Mereka tidak tahu arah tujuan, tapi Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sehingga mereka tidak pernah tersesat. Mereka tidak pernah kekurangan air. Mereka tidak pernah kehausan, kelaparan sampai mati di padang gurun tidak pernah. Karena apa? Karena ada tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun umatnya selama 40 tahun. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah bergeser dari mereka. Demikian juga dengan Roh Kudus. Saudara -saudara. Kita bersyukur, bukan? Kita punya Roh Kudus, kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus itu menuntun kita di tanah yang rata, bukan tanah yang ground jalan, tapi tanah yang rata, tanah yang enak dijalani. Saudara -saudara. Ya, sebab itu, mari kita juga mau selalu meminta pimpinan Tuhan. Juga kita harus peka kepada tuntunan Roh Kudus. Segala sesuatu itu jangan kehendak kita yang dipaksakan. So. Jangan, kadang-kadang kita harus peka. Roh Kudus memimpin kemana ini? Kalau sudah dihalangi, seperti Paulus, dia mau masuk ke atas, dihalangi sama Tuhan. maju lagi, menaik lagi, dihalangi, menaik lagi, dihalangi, dan dia peka. Ya, ikuti saja pimpinan roh. Dan akhirnya Tuhan pimpin dia masuk ke dataran Eropa ya jadi kita harus peka susah. karena roh kudus itu memimpin kita amin roh kudus itu mau memimpin kita dan enak sekali kalau kita berjalan di dalam pimpinan roh kudus kita tidak akan pernah tersesat haleluya kita tidak akan pernah kekurangan kita tidak akan pernah kekeringan saudara dan yang terakhir orang yang hidup tanpa roh kudus adalah orang yang hidup tanpa pengharapan Perhatikan ini, susah. orang yang hidup tanpa roh kudus adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Coba kita membaca di dalam Efesus 2:12 bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Efesus sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Saya bacakan. Waktu itu, waktu itu, yaitu waktu kamu masih di luar Tuhan, masih belum mengenal Kristus. Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Perhatikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Haleluya, kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Bersama dengan Tuhan kita punya pengharapan. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu orang yang sangat malang. Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, sakit tidak punya pengharapan untuk sembuh. Terpuruk tidak punya pengharapan untuk bangkit lagi kekurangan, tidak punya pengharapan untuk untuk dicukupi. Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, benar-benar mungkin dia tidak akan bisa hidup. Tetapi orang yang punya pengharapan, apapun keadaan kita, kita akan tetap kuat. Amin, saudara, saudara. Dan roh kudus itulah pengharapan kita. Paulus berkata di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Haleluya. Apapun yang saudara harapkan, di dalam Kristus, tidak akan dikecewakan. Saudara pegang teguh firman Tuhan. Jadi kita melihat luar biasa, tanpa Roh Kudus betapa malang hidup ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Sebab itu mari kita mau tetap semangat. Dan pengharapan kita yang paling mulia adalah satu saat kita akan dibawa kepada kemuliaan di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan haleluya mari saudara, -saudara. kita orang-orang yang diberkati mari kita bersyukur kepada Tuhan kita agungkan dia, sebab di dalam Roh Kudus kita punya penolong, bersama Roh Kudus kita punya penghibur, bersama Roh Kudus kita punya pemimpin, bersama Roh Kudus kita punya guru yang agung, dan bersama Roh Kudus kita punya pengharapan yang mulia.